Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kekurangan hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan menjaga kesehatan kita. Yakinlah, aku pasti bisa. Nah, hari ini bertemu dengan Bu Ani di Sentra Seni. Di hari ini, Bu Ani mau ngajak anak-anak belajar bersama. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu bagi kita semuanya. Amin. Sikap manis anak-anak kalau berdoa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadratis syekh Abu Qadir Jailani wa ila hadratis syekh Hasim Asari wa ila muassasah tarbiyah Islamiyah wa ila asatidina wa talamidina wa walidina syailamul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. نعم kita lanjutkan doa sebelum belajar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, hari ini sudah selesai anak. Kita lanjutkan sholawat nariyah. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu wa tafariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu bi wajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi Hari ini Bu Ani mau ngajak kalian untuk membuat perahu layar. Perahu layar ya. Yang pertama dilakukan adalah nanti sama Bu Ani diberi kertas lipat. Nah, ini ya kertas lipatnya ya. Nah, lipatan pertama adalah bentuk seperti ini. Nah, caranya ini lipatan satu. Lipatan satu, kita lipat menjadi dua. Kita lipat menjadi dua. Luruskan ya. Setelah itu dibuka, ada tengahnya, kita lipat seperti ini. Nah, oke, kita temukan seperti ini. Kamu temukan ya. Kemudian dilipat jadi dua. Nah,
dibuat jadi dua. Ada tengahnya ya. Ada tengahnya. Kita lipat. Nah, ke tengah. Ini lipatan dua. Ya. Yang pertama lipatan satu. Lipatan satu dilipat bertemu di tengah, ada garisnya. Kemudian lipatan dua dilipat jadi dua terlebih dahulu, terus dibuka, dilipat. Nah, lipatan dua. Lipatan tiga yang atas tadi ditemukan di tengah. Nah, setelah itu kita tutup. Kita tutup ke belakang. Nah, seperti ini, seperti membuat dompet ya. Nah, kita ambil satu persatu. Nah, kita ambil satu persatu sampai empat. Nah, seperti ini. Nah, sudah bertemu semuanya, kita ambil semuanya. Nah, baru kita tempelkan. Sebelum ditempelkan anak-anak, nah seperti ini. Nah, empat tadi, lipatan tadi sudah kita buka semua. Nah, dari sini diulangi lagi sama Bu Ani. Dari sini, nah di sini juga ada, diambil pelan-pelan. Nah, sampai seperti ini. Setelah itu anak-anak, tugas kalian yang kedua adalah menggambar pantai, pemandangan untuk meletakkan perahunya. Kalian boleh menggambar di sini, menggambar pantai. Nah, seperti ini. Nah, kamu letakkan di sini perahunya sesuka hati kalian. Nah ya, kita tebali dengan menggunakan spidol ya. Kalau anak-anak boleh memakai pensil. Nah, seperti ini. Ya, dari ini seperti dahulu seperti ini. Nah, anak-anak kepengen menggambar apa sesuka hati kalian di sini. Biasanya kalau di laut itu biasanya ada apanya, nak? Boleh kalian isi di sini. Oh, ada ikannya, Bu Guru. Boleh kalian menggambar di sini, boleh sesuka hati kalian. Nah, kalian membuat ikan di sini, terus beri apapun di sini boleh. Nah, sesuka hati kalian menggambar yang bagus. Nah, kemudian perahunya kita tempel terlebih dahulu. Kita tempel ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah. Kita tempel di sini. Nah, seperti ini. Oke. Jangan lupa diberi nama di sini dan diberi tanggal. Nama tangannya berapa ya, kamu tulis di sini ya. Oke, jangan lupa ucapkan bismillah dan alhamdulillahirabbil alamin setelah kegiatan. Oke, semangat ya sayang. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Nah, jangan lupa kerjakan tugas dengan gembira, jangan lupa membaca bismillah dan doa terlebih dahulu. Anak-anak, jangan lupa tetap menjaga kesehatan kita, yaitu menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga kerumunan anak-anak. Jaga diri di rumah, semoga kita tetap selamat dan kita tetap sehat biar kita bisa masuk sekolah. Oke. Nah, oke, hari ini kita berdoa terlebih dahulu setelah selesai kegiatan. Oke, siap, sikap manis, membaca surat Al-Asr, doa keluar rumah, dan doa kafaratul majelis. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi husr, illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw.
Watawasau bisabar, doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sudah selesai belajar di rumah bersama mama, didampingi mama dan bu guru di sekolah. Oke, terima kasih. Tetap semangat.